Rekaman ini memperlihatkan balap liar yang terjadi di Jalan Veteran Simpang Tiga Ngingas, Klaten Utara, Jawa Tengah pada Rabu 14 Juli lalu. Balap liar ini merupakan yang kesekian kali terjadi saat sejumlah jalan protokol ditutup karena penerapan PPKM darurat. Dua pemuda ini bahkan nekat mengadu kecepatan dengan ambulans yang sedang melaju. Kalau dibilang resah ya, kita pastilah resah. Apalagi itu kan motor ogal-ogalan. Kalau bagi dia sih nggak meresahkan, tapi kan bagi warga yang lain kan meresahkan. Usai viral di media sosial, aparat kepolisian Polres Klaten pun segera bertindak. Polisi menangkap tiga orang, dua di antaranya bahkan masih di bawah umur. Petugas juga menyita dua sepeda motor sebagai barang bukti.